semua kawan-kawan, hari ini kerja saya masak sajalah, belum ada vlog lagi. Kawan-kawan tahu kah apa saya masak hari ini? Ya, saya kasih tunjuklah. Hari ini saya masak daging masak rendang. Ya, saya mau belajar dulu lah, pandai atau tidak ini. Oke, jadi saya kasih tunjuk bahan-bahan saya. Ini daging sapi. Dan ini bahan utama untuk dikisar. Nanti saya kisar. Bawang merah, bawang putih, ini bawang besar, ini apa nama itu? Lengkuas. Ini kunyit. Ya, ini saya kasih kisar semua blender. Ini bukan bahan kisar, ah. Ini belakang lah masuk. Ini serai. Ini daun limau purut. Sorry ya, lupa sedikit nih. Ini pula cili kering, saya sudah lembut, sudah saya rendam guna air panas. Ini lada merah. Ini pula bahan-bahan untuk kasih wangi itu daging supaya tidak bau hanyir. Saya ada ini bunga lawang, ini kayu manis, ini pula asam keping. Ya, terakhir ini kerisik. Oke, jadi terlebih dahulu saya kisar dulu bahan-bahan ini. Oke, inilah dia. Saya sudah kisar semua. Ini yang tadi cili kering sudah saya kisar juga. Dan ini yang bahan-bahan tadi sudah saya kisar. Ya, saya lupa bagi tahu juga. Saya mau guna ini santan. Ini sangat penting. Dan saya mau guna ini saus tiram. Sedikit saja guna. Untuk kasih sedap itu daging saja. Oke, sekarang saya mau panaskan kuahnya. Kembali dulu ya kawan-kawan, masak kita. Untuknya kulit saya sudah panas, saya masukkan dulu minyak masak. Masukkan bahan-bahan saya. Lada ini pedas, ah, sangat pedas. Jadi saya simpan 2 sendok saja. Dan saya masukkan ini asam keping. Ini
Belajar masak nih kawan-kawan, belum pandai lagi. Saya belajar dari kawan saya. Jadi saya coba masak, pandai atau tidak. Pelankan api dan tutup dulu daging ini. Ini saya buka, tengok daging ini berair sendiri, tidak perlu simpan air. Saya guna api sederhana saja. Sekarang cooknya ini semakin lembut, saya mau masukkan garam. Masukkan garam. Dan saya akan masukkan gula. Satu sudut dan boleh juga sedikit terpulanglah jangan suka ya suka manis jadi saya lebihkan. Sekarang saya mau masukkan serai. Saya belum petuk loh. Berbunyinya. Masukkan serai. Masukkan serai, daun, daging ini, daging daun supaya masakan sebati. Saya masukkan juga daun 50. Ya. Wangi. Sekarang saya akan masukkan santan. Saya
Masukkan sampelnya. Sampel kotak kecil saja. Lagi, kalau saya masak daging, saya tidak tahu berapa lama saya masak, berapa menit, jadi saya tidak boleh cakap berapa lama saya akan buka ini tutup, sebab saya akan rajin gaulkan daging itu. Nanti lepas ini saya akan tengok. Oke, saya cek lagi ya daging ini. Jadi rajin kalau supaya tidak hangus. Saya tadi daging ini sudah punya apa nama kuah sampai dia kering melekat di pada daging itu. Sekarang belum lagi. Ada selupa sos tiram, saya simpan sedikit saja. Sos tiram dan lada merah. Selesai. Ini sejak 8 ini hari. Oke. Saya tutup lagi sebab daging ini belum lembut sangat. Jadi saya guna api rendah. Dan saya tutup. Nanti saya kasih tengok kamu hasilnya nanti. Nah, siap sudah saya punya daging masak rendang. Tidak nampak daging, terlalu banyak krisik. Tapi jangan tengok tidak nampak sedap. Kalau makan sangat sedap. Saya coba dulu. Oke, coba makan. Harap-harap tidak pedas. Nanti menangis saya depan kamera. Sedap, sedap ya. Daging lembut. Sebab saya masaknya rendang, apinya tidak terlalu tinggi. Saya guna api rendah supaya daging ini dimasak dengan lembut. Sedap. Oke, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe video saya, channel saya, Lisa. Lisa J. Hari ini bukan vlog ya. Hari ini saya masak juga. Oke, sampai lagi.